Susan Sameh ungkap pernah diajak Billy Syahputra nikah, berujung batal gara-gara ini. Ini cepetan. Udah, abisin aja. Abisin. Kita kan nggak tahu ya Allah jodoh aku itu yaudah, siapa. Yaudah, aja sekarang ini lo mau cari pacar baru apa balikan mantan? Kalau gue tanya, lo mau pacar baru apa balikan mantan? Coba kamu kasih pertanyaan itu. Kamu mau balikan sama mantan atau pacar baru? Balikan sama mantan. Sama siapa? Sama yang lain. Susan Sameh secara belak-belakan mengungkapkan pengalaman pernah diajak nikah oleh Billy Syahputra saat masih pacaran, namun berujung batal karena alasan berikut. Dilansir dari Wow Keren, Billy Syahputra memiliki banyak mantan kekasih dari kalangan artis. Salah satu artis cantik yang merupakan mantan kekasih Billy Syahputra adalah Susan Sameh. Bang Billy baik, selama kita pacaran dia baik banget, makanya bertahan setahun nih gendut ya. Balikin enggak lah, aku kalau demi Allah, kamu gak mau balikan? Kalau emang mau, jemput lah. Kurang dari bulan kenapa sakit, alasannya. Bilang aja ada cowok, bawa ke... Astagfirullahaladzim. Billy Syahputra dan Susan Sameh ternyata sempat berencana mau menikah. Hal itu diungkapkan sendiri oleh Susan Sameh pada baru-baru ini. Bang Billy waktu itu sempat ngomong, nikah yuk. Ayo, aku bilang. Terus dia bilang, nanti ya tunggu uang aku kumpul segini, ujar Susan Sameh mengawali ceritanya. Namun karena alasan Billy yang mengaku masih ingin mengumpulkan uang, rencana pernikahan keduanya batal. Padahal menurut Susan Sameh, persoalan uang tak jadi masalah besar bagi dirinya. Aku kasih tahu, mau ibadah tuh bukan karena uang, karena hati. Allah itu tidak pernah menyarankan nikah kalau uang kalian segini, gak pernah. Aku nerimain kamu apa adanya, tutur Susan Sameh. Mendengar ucapan Susan Sameh tersebut, Billy rupanya langsung kembali mengajak mantan kekasihnya itu untuk menikah. Namun ternyata kali ini Susan Sameh langsung menolak Billy. Sekarang kamu mau gak aku ajak nikah? Tanya Billy. Enggak lah, jawab Susan Sameh tegas. Banyak netizen mengaku tak kuasa menahan tawa karena mendapati Billy kini ditolak mentah-mentah oleh Susan Sameh. Netizen pun menyindir bila menyesal karena dianggap telah menyia-nyiakan Susan Sameh. Endingnya emotikan tawa. Lagian dulu pas masih mau kenapa enggak diperjuangkan, Billy? Sekarang mah udah ogah lah, komentar akun @da.ia. Telat Billy, hahaha, sambung akun @gi.an. Ya, nyesel tuh Billy, susah cari wanita kayak gini, ngap. Sahut akun @ba.79. Jarang bang, cewek gitu loh ya, yang ada cewek nunggu mapan, baru mau nimah beda, timpal akun.